Untuk omsetnya setiap bulan dari usaha ternak kambing ini rata-rata minimal 100 juta sampai 300 juta per bulan. Omset total per bulan kami posisi sekarang sudah di 50 juta sampai 100 juta. Range-nya kurang lebihnya seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Dian Ramadanti Widodo Putri. Alasan saya ingin beternak karena beternak ini merupakan usaha yang menyenangkan dan memiliki peluang yang menjanjikan untuk hasilnya untuk jangka panjang ke depannya. Halo Sobat IS semua, salam kenal dari saya Ali Lutfi, salah satu duta petani milenial Kaltim. Usia saya 36 tahun, usaha yang saya geluti yaitu pertanian hidroponik melon. Saya mulai fokus untuk beternak pada tahun 2019 setelah lulus kuliah diploma 3 dari Politeknik Negeri Malang. Nah, di sini di kandang kita juga fokus untuk breeding kambing. Breeding kambing apa? Kita di sini punya berbagai jenis, mulai dari kambing bur, kambing sanen, kambing senduro, dan kambing PE. Saya memulai berhidroponik itu tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah udah ada tiga greenhouse yang produksi. Kapasitas panen tiap bulannya kurang lebih antara 1,5 sampai 2 ton di tiap bulannya. Kita pengiriman sudah sampai ke Kaltara, kita pernah ngirim ke Tanjung Selor, ke Bulungan, kemudian ke Berau, di Samarinda, Balikpapan, kita juga udah ada pengiriman sampai ke sana. Untuk pengelolaan pasar secara online, kita masih melayani dari IG Barafarm, ada WhatsApp kami, itu dari Facebook juga, teman-teman Facebook, dan ada grup WA di komplek, di perusahaan, di situ kita masuk di situ. Jadi sementara kita pure banyak di online untuk pemasarannya. Pengurus kepengurusan dari petani milenial, duta petani milenial, dan duta petani andalan. Bu Kadis, kemudian juga Pak Fatan dan rekan-rekan semuanya, kita sudah berjalan hampir 2 tahun ya, Mas Geraha ya. Kita memiliki kepengurusan duta petani milenial dan duta petani andalan, seperti itu. Tujuan utamanya adalah untuk bisa merubah image dari anak-anak muda tersebut, bahwa petani itu keren loh, kemudian menjadi petani itu identik dengan mandiri, kemudian maju, modern, karena menggunakan smart farming misalnya. Duta petani milenial, kemudian juga duta petani andalan, kemudian juga para petani milenial ini bersama-sama di seluruh Indonesia untuk bergerak untuk bisa mempromosikan kepada anak-anak muda lainnya, ayo menjadi pengusaha petani milenial dan kemudian bisa menggerakkan pertanian di Indonesia secara luas.